Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan channelnya Gym Fandisel. Nah, jangan lupa nih di subscribe, di like, komen, dan share juga nih. Jangan lupa nih dibunyikan loncengnya, supaya kalau ada video menarik, video terbaru atau yang terupdate, supaya tahu pemirsa semuanya. Nah, di video ini saya adalah mentestimoni atau mencoba Milet Lemonilo vs dengan Chocolatos Green Tea, ya kan? Nah, yang menarik adalah saya mencoba mengeksperimen mie goreng tersebut campur Milo dan rasanya mantap cuy. Pokoknya lihat aja di video ini, pokoknya ditonton aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Nah, penasaran kan? Kita lagi Lemonilo mie instan berasa mie goreng. Kita mau mengeksplor juga, pengen tahu juga. Tapi bukan mie gorengnya aja yang lebih spesialnya lagi. Kita akan mencampur dengan Chocolatos rasa matcha latte atau dengan biji, ya kan? Kita collab, ya kan? Lemonilo, ya kan? Rasa mie goreng dengan Chocolatos rasa green tea, ya kan? Ini sudah warna hijau, pas banget ya kan? Untuk dengan hijau, penasaran kan? Gimana rasanya? Gimana kenikmatannya? Gimana keanehannya? Ya kan? Nonton aja video ini, oke? Nah, kita sudah buka lemonnya instan dengan rasa mie goreng aneh lah ya. Lemonilo mie instan nih rasa mie goreng, biasanya mie goreng ya kan rasa pasti malah mie instan rasa mie goreng. Dan keunikan di sini adalah ini saya baca ya, pokoknya mie instan hijau yang dibuat dengan proses pemanggangan bukan digoreng, sehingga mie ini dapat kering dan tahan lama dengan sendirinya, dilengkapi dengan bumbu rempah pilihan. Waduh, ya kan, penasaran kan? Jadi ini kering, nah jadi dengan proses pemanggangan. Wah, penasaran kan? Dengan warna hijau, ya kan? Jadi bukan bahan kimia, jadi prosesnya luar biasa banget, bumbu juga, ya kan? Penasaran kan? Kita proses saja, oke? Sudah, kita masukin ini ya, oke? Kira-kira luntur atau enggak ya? Biasanya kan mie yang pakai pewarna kayak gitu kan bisa luntur. Nah, kita lihat nih, ya kan, ini benar-benar alami atau tidak. Tapi dibuat dari sini sih tadi saya baca sih alami, ya kan. Kita lihat dulu. Ada itu. Aduh, magic mod. Kita lihat ya. Ya kan, luntur atau enggaknya ya. Kita lihat ya. Nanti oke, kita tunggu. Kita lihat ya, rupanya dia nggak luntur tuh, jadi benar-benar alami. Jadi gua rasa banget ya, ini alami ya, jadi benar-benar ini warna hijau alami, jadi bukan kimia. Oke, kita lanjut lagi nanti proses untuk minyak gimana. Oke, nah rupanya sudah jadi minyak warna hijau tadi ya. Baru oke, kita tunggu lagi episode untuk makan bercampur tadi Chocolatos ataupun green tea. Oke, kayak gini minyak sudah jadi, kita cobain. Oke, yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengannya channelnya Gym Fandisel. Nah, tadi kan sudah pertama tadi saya udah videoin mie goreng Lemonilo, iya kan, Lemonilo mie goreng rasa pokoknya bahasanya begitulah, rasa mie goreng pokoknya gitu. Nah, tapi keunikannya ya kan, keunikannya nih, kita pakai Chocolatos nih, pakai tuh green tea ya, ini kayak gini sudah warnanya hijau ya, kita campurin ini. Gimana rasanya ya kan, gimana rasanya ya kan, kita buka nih ya kan. Kita buka nih. Ini murni nih ya, murni kita nih ya, kita cat nih ya, cus nih ya.
kita habisin ya. Gimana makan mie goreng pakai coklat tapi yang green tea, udah warnanya hijau sama lagi ya kan. Ya kan, kita aduk-aduk ya. Kita aduk-aduk nih. Nih ya, kita aduk-aduk nih. Kita aduk-aduk. Ya. Kita cobain ya. Kita coba. Enaknya pol, enaknya banget. Ini sampai mulutnya ini berulur. Pokoknya mantep banget ini, pokoknya dicobain aja, dicobain ya. Enak banget nih. Sampai habis nih ya, kita cobain sampai habis nih. Jadi rasanya udah makan ini, pertama ada rasa manisnya, ada rasa green tea-nya, terus ada rasa apa ya, lemonnya, lemon lah. Terus ada rasa tes apa, pokoknya rasa gitu lah. Ini makan ini itu kayak apa ya namanya, enak, bukan enak ya, jadi membuat kita itu merasa apa ya, kenyang ya kan, kenyang. Pokoknya cobain aja ini lemonilo tak makan lagi. Habis ya. Habis ya. Aduh, pokoknya cobain aja pemirsa, mie goreng lemonilo itu warna hijau dicampur dengan green tea yang rasa apa, coklatos green tea, rasa green tea ya. Cobain aja, enak banget. Pokoknya mantap, pol banget. Ini sampai keringetan. Soalnya tadi pakai sambal juga. Aduh, pokoknya cobain aja. Sekian dari saya aja. Pokoknya pemirsa, kalau misalnya pun mau apapun, misalnya makanan ini dicoba dengan apa, pakai apa, boleh juga. Oke? Nah, sekian dari saya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.